Assalamualaikum. Berjumpa kembali dalam channel Cikgu Zul. Okay, hari ini cikgu nak fokus nak mengajar murid-murid khususnya bagaimana nak jadi seorang pengacara yang berjaya. Menjadi pengacara ni bukan untuk satu program rasmi yang besar dan sebagainya. Di sekolah yang akan pegang ni pembesar suara ni, mic ni kita panggil ni, pengawas yang bertugas. Kalau di kalangan guru pula, guru yang bertugas. Bukan semua orang boleh jadi pengacara. Okey. Kita boleh lihat bagaimana pengacara yang berjaya dekat negara kita ni, contoh macam Azdinil Haji Nawawi, seorang antara pengacara yang berjaya. Jadi untuk menjadi pengacara yang berjaya, antaranya suara memainkan peranan yang penting. Jadi cikgu nak fokus pada hari ni, cikgu nak ajar serba sedikit dulu untuk pengawas yang bertugas, khususnya masa perhimpunan rasmi di sekolah. Jadi cikgu lihat ada pengawas, bila dilantik untuk bertugas pada hari Isnin, ada yang dah stres. Ada yang sanggup tak datang ke sekolah bila giliran dia bertugas. Dia minta kawan ganti. Ada yang teruk lagi, cikgu saya tak nak jadi pengawas. Kenapa? Cikgu saya kena bertugas. Jadi cikgu tak nak situasi begitu. Bagi pengawas-pengawas yang tahun 4, tahun 5 yang akan naik ke tahun depan, tahun 2022 khususnya, ataupun tahun 2021 ni apabila sekolah buka, kita ada perhimpunan rasmi dan sebagainya, jangan takut. Okay, ada caranya. Yang pertama, okay, cara pegang mic ni. Jangan ke bawah sangat, nampak pelik. Dan jangan sampai ke atas sangat, nampak pelik. Dia ada cara tengah-tengah, relax. Jangan terlampau rapat, ni macam nak makan mic pula. Jangan terlampau jauh, nanti suara pula tak dengar. Jadi kita buat sederhana, relax dulu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kamu boleh tengok nota. Tak apa, bawa kertas, baca dulu peringkat mula. Kemudian lama-lama kamu hafal sedikit-sedikit. Akhirnya, kamu boleh bercakap tanpa tengok teks. Semasa sesi temuduga pengawas, sebagai pengalaman cikgu, sebagai guru disiplin, sebagai guru pengawas, cikgu dah tengok. Waktu sesi temuduga dah, cikgu dah, murid ni sesuai jadi pengacara majlis. Murid ni sesuai jadi bertugas dekat pagar dan sebagainya. Dan bagi guru pula, bila guru bertugas waktu perhimpunan tu, guru besar dah dengar. Suara guru ni sesuai menjadi pengacara majlis kat sekolah. Contoh macam pengacara Hari Anugerah Kecemerlangan, Hari Sukan dan sebagainya. Okay, dalam menjadi pengacara ni, paling penting ialah nada suara. Okay, kalau kamu tengok dalam televisyen, TV1, TV3, Astro Awani dan sebagainya. Okay, kalau pembaca berita TV3, nada suara dia, bagaimana dia memainkan nada suara. Jadi sebagai pengacara, walaupun bertugas dekat perhimpunan rasmi, ada kalanya kamu kena tinggikan suara. Ada kalanya kamu mendatar, ada kalanya rendah. Cikgu ambil situasi macam mana. Kalau jadi pengacara, khususnya bagi guru contoh, contoh masa pengacara hari sukan tahunan, contohnya nak umumkan rumah sukan mana yang menjadi johan, dia kena tinggikan nada suara. Dengan ini diumumkan rumah yang menjadi johan dalam sukan tahunan pada tahun 2022 jatuh kepada rumah hitam. Contoh. Okey, itu nada tinggi. Dia ada tinggi lagi ya. Kalau kat Padang, kalau cikgu menjadi pengacara, cikgu akan tinggikan. Nak bagi orang dengar, rumah hitam jadi juara. Okey. Kalau nada biasa, okey, nada macam mendata ni, pengawas yang bertugas. Okey. Pengawas yang bertugas, jadi dia akan umumkan. Okey, contoh maklumat. Okey, guru bertugas kata, okey, baca maklumat ni. Petang ni ada latihan bola sepak, dia kata. Okey, untuk maklumat semua, pada petang ini ada latihan bola sepak di Padang pada pukul 4 petang. Itu biasa je macam mendata. Adakala kita kena rendahkan suara ikut suara situasi. Contoh macam masa siapa yang jadi pengacara, masa guru bertukar, guru bersara, guru besar dan bersara, dia kena rendahkan suara. Dengan ini kita rasa bersedih sebab guru yang kita sayangi akan meninggalkan kita pada hari ini. Kita tak bolehlah tinggi suara. Dengan ini diumumkan guru akan bersara, tak boleh, tak sesuai. Dia ada tinggi, rendah dan sedangnya. Jadi kamu kena latih ikut situasi. Yang penting nak jadi seorang pengacara yang berjaya satu hari nanti. Okay? Bukan semua orang boleh jadi pengacara. Jadi kalau nak jadi seorang pengacara yang berjaya, kita kena ada satu idola, satu contoh untuk kita menjadikan dia sebagai ikutan. Cikgu ambil contoh, kalau seorang ahli sukan, dia nak berjaya mungkin sebut saja Usain Bolt, walaupun dah besar, ini ikon dia. Bila nak jadi pelumba basikal yang terkenal, kita ada Azizul Hasni Awang contohnya. Jadi dalam pengacara ni pun kita ada dekat negara kita. Tapi telah pun meninggal dunia pada bulan Ogos 2018. Okay. Jadi untuk makluman semua, ikon dalam pengacara kat negara kita ialah Datuk Mahathir Lokman.
okay, yang telah meninggal dunia pada usia 61 tahun. Kelebihan beliau selain daripada nada suara, beliau boleh berbahasa 6 bahasa antaranya yang fasih, eh? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Jepun, bahasa Perancis, bahasa Sepanyol, bahasa Itali dan boleh bahasa Arab, bahasa Cina dan sebagainya. Okey, itulah kelebihan beliau. Jadi kalau sesiapa yang nak jadi pengacara, kamu kena latih dari sekarang dekat rumah guna pembesar suara ni, bukan nak menyanyi saja tapi nak menjadi seorang pengawas yang berjaya di sekolah. Akhirnya satu hari nanti kamu boleh menjadikan dia sebagai kerjaya. Okey, kita jumpa lagi dalam channel yang berikutnya. Bye.